Assalamualaikum. Salam rahayu teman-teman. Kali ini Mbok membuat makanan kesukaan serumah, minyemek. nyemek. Nah, ini enak banget. Kali ini Mbok buat bumbunya tuh dimasukin belakangan biar lebih sedep. Langsung aja yuk Markisak, mari kita masak mie kuning atau mie telur nyemek. Markisak, mari kita masak. Bahannya ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, ada cabai, kemudian ada mie kuning atau mie telur, terong, dan kubis atau kol. Iris-iris terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih. Bawang putih biar lebih wangi, kita geprek dulu baru dicincang ya. Supaya aromanya nanti lebih sedap. Nah ini cabenya mbok campur ya, cabe hijau dan cabe rawit merah. Ini untuk pedas sedang. Terongnya kita iris-iris tipis-tipis. Terong dan kubis bisa disesuaikan ya, diganti dengan sayuran kesukaan. Yang lain, pertama tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan cabenya. Tumis sampai bawang putihnya berubah warna atau kuning kecoklatan, dan aromanya wangi. Masukkan terong ketika bawang putihnya sudah warnanya berubah, ya. Tumis sebentar kira-kira 1-2 menit agar terongnya layu nah ini terongnya sudah layu kita sisihkan terlebih dahulu lanjut tuang 1 liter air ke dalam wajan yang masih tersisa bumbu ya sedikit masukkan tiga butir telur ini saya membuat tiga porsi minyemek ya telurnya biarkan mendidih setelah telurnya matang atau setengah matang sesuaikan dengan selera kita angkat kita sisihkan terlebih dahulu lanjut masukkan irisan daun bawang ini saya masukkan bagian bonggolnya dulu ya Lalu susu dengan mie kuning 200 gram, mie kuning atau mie telur, biarkan mendidih. Masukkan penyedap, seperempat sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh garam, seperdelapan sendok teh micin, setengah sendok teh lada bubuk. 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan saus tiram. Aduk, biarkan mendidih. Kurang lebih 2 menit setelah minyak masuk ya. Jangan lupa tes rasa, sudah oke, masukkan irisan cabe lagi ya biar lebih pedas dan daun bawang juga, kubis atau kol. Jangan lama-lama ya, minyak cukup masak maksimal 3 menit setelah dimasukkan ke dalam wajan. Tambahkan 1 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan kecap manis. aduk 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 aduk, aduk. Tes rasa sekali lagi sudah oke, masukkan deh bawang terong dan cabai tadi udah langsung disajikan ke dalam mangkuk ini beneran kata anak-anak wena -anak. <gulau> pakai banget nah biar lebih nendang taburi lagi dengan rawit merah dan daun bawang iris teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara endes surendes maknews